Ini kita bakalan lari dulu. Ada zombie di atas mobil kita ini, gimana? Waduh, mereka ikut kita, Kak. Wow, ini kapal selamnya, teman-teman. Kapal selam Indonesia ada. Wah, Mio, Mio. Lihat tuh kapal selamnya, keren, Mio. Iya, Kak. Wow, keren nih. Kak Takagi, kami bisa nggak masuk ke dalam? Halo, teman-teman. Welcome back to Wilson Kiddy. Hari ini kita bermain Sakura ya, teman-teman. Wah, Yuta, Mio. Apa, Kak Takagi? Aku mau pergi ke rumahnya Sakura. Kamu mau ikut nggak? Oh, mau dong, Kak. Oke, kita akan berangkat ke rumahnya Kak Sakura ya. Oh iya, Kak. Kak Takagi. Oke. Oke, kita mau pergi ke rumah Sakura. Wah, kita naik mobilmu aja ya, Yuta. Oke, Kak. Nah. Wah, tolong, tolong. Tolong Takagi, tolong aku. Ada apa, Sakura? Ah, aku dikejar zombie. Wah, banyak sekali zombinya. Ah, aduh, Sakura, cepat sini. Waduh, kenapa ada zombie di sini? Wah, aku dikejar zombie. Cepat. Waduh, cepat masuk ke mobil. Wah, Kak, Kak. Oh, kalian kenapa keluar? Wah, cepat masuk. Waduh, ada zombie di mana-mana, teman-teman. Kajue, Kajue. Waduh, Kajuenya nggak dengar nih, teman-teman. Wah, kita lari dulu ya. Oke, kita bakalan lari dulu. Ada zombie di atas mobil kita ini, gimana? Waduh, mereka ikut kita, Kak. Iya ya, gimana ini? Kita harus lapor ke kantor polisi. Oke, kita mau pergi ke kantor polisi dulu nih. Wah, mana ibu polisi Iyo? Waduh, ibu polisi Iyonya nggak ada ya. Kita nggak boleh keluar dari mobil ya, Takagi. Iya. Wih, dia sedang menyerang ke kafe nih. Coba kita lihat yuk. Waduh, kalau kita bisa menyelamatkan orang-orang di kafe, kita selamatkan ya, Kak. Iya. Waduh, gimana ini, teman-teman? Kota Sakura diserang zombie. Waduh, kita coba lihat di kafe ya, teman-teman. Aduh, Sakura, kenapa mukamu jadi warna hijau? Iya, aku tadi digigit sama zombie. Waduh, nanti kalau kamu berubah jadi zombie gimana? Itu dia, teman-teman. Mereka sedang pergi ke kafe. Ya ampun. Ada dua orang di dalam kafe. Gimana ini? Aku akan menolong mereka ya. Tapi Kak Takagi, nanti kalau kamu tolong, nanti kalau kamu digigit gimana? Ya, atau begini saja deh. Aku akan selamatkan kalian dulu. Kita akan lari. Lari kemana, Kak? Gimana kalau kita lari ke kapal selam? Wah, ada kapal selam ya. Waduh, itu ada zombie lagi itu di sana. Wah, gimana ini? Kak, kenapa bisa begini, Kak? Waduh, kota Sakura jadi diserang zombie, teman-teman. Wah, kita harus pergi ke kapal selam ya. Di situ ya kapal selamnya, Kak. Iya. Awas, awas. Ah, kita harus pergi ke ini, ke pantai nih. Kenapa zombinya nggak mau turun, Kak? Nggak tahu. Turun, zombie, turun. Ih, aku tidak mau turun. Aduh, gimana ini, Kak? Kita buat aja kapalnya, mobilnya meledak ya. Oke, kita buat aja mobilnya meledak. Mana tahu zombinya juga ikut. Wah, zombinya nggak mau turun. Gini aja deh, aku mau pergi ke kapal selamnya. Kalian nyusul ya. Wah, zombinya nggak bisa berenang mungkin. Oke, nah Sakura, kamu juga ikut Sakura. Oke, kita mau pergi ke kapal selam itu ya, teman-teman. Waduh, kapal selamnya di sana nih. Wah, Kak. Tunggu aku, Takagi. Tunggu. Wih, zombinya bisa ikut nggak? Ah, kurasa nggak ikut deh. Ayo, cepet. Kita mau pergi ke kapal selam, kan? Mio. Ayo, Mio. Aduh, Kak. Zombinya kejar kakak. Waduh. Nah, ayo, Sakura. Yuta, Mio. Kita berenang nih ke kapal selamnya. Iya, Kak. Waduh. Kalau ke kapal selam mungkin lebih selamat ya. Mudah-mudahan zombinya nggak ikut kita. Mio, kok kamu bisa berjalan sih, Mio? Iya, Kak. Kakak coba berjalan aja. Bisa kok. Oke deh, aku mau coba. Aku juga bisa, Kak Takagi. Kak Takagi, coba deh. Oh, oke. Sakura, kamu juga bisa, kan? Iya. Nah, kita bakalan lari ke kapal selamnya ya. Ah, aku ke atas dulu. Nanti aku call kalian. Wow, ini kapal selamnya, teman-teman. Kapal selam Indonesia. Ada benderanya, teman-teman. Oke, aku akan ke atas dulu. Wah, Mio. Lihat tuh kapal selamnya, keren, Mio. Iya, Kak. Wow, keren nih. Kak Takagi, kami bisa nggak masuk ke dalam? Oh, bisa dong, biar kita selamat dari para zombie. Terus kita nanti bakalan obati Kak Sakura ya. Oh iya, Kak Sakura, ayo kita pergi ke atas si Kak Sakura. Oke. Nah, kita bakal ke atas, teman-teman. Tapi gimana caranya, Kak Takagi? Gini saja, aku ke atas duluan. Nanti aku call kalian ya. Oh iya, oke, Kak Takagi. Nah, aku akan ke atas dulu. Aku akan ke atas dulu nih, teman-teman.
Aku akan berenang ke atas supaya mereka bisa aku selamatkan ya. Oke. Nah, ini dia kapal selamnya, teman-teman. Wow, ada bendera Indonesianya. Oke, aku akan ke atas dulu. Wih, ini dia. Nah, kita akan lihat, teman-teman, dari atas kapal selamnya warna hitam. Oke, aku akan ke bagian depan. Nah, ini dia, teman-teman. Wih, keren ya. Oke, kita lihat di sini. Wow, pintu masuknya lewat mana ya? Coba aku periksa dulu. Ini bagian ekornya ada baling-baling. Oke, kita ke atas. Nah, ini bagian atasnya nih, teman-teman. Wow, keren. Nah, di situ ada tanda panah. Tanda panah, apakah ini untuk pintu masuk? Aduh, tidak bisa. Mana pintu masuknya ya? Oh, di sini dia, teman-teman. Wah, ada terbuka. Nah, aku akan masuk ke sini. Hop! Wow! Tangganya langsung terbuka nih, teman-teman. Oke, aku akan masuk. Nah, aku akan panggil dulu Sakura. Wah, Kak, kata-kata Kagi mau manggil kita. Kenapa lama sekali? Iya, Mio. Ayo, kita masuk aja, Mio. Oh, oke, Kak. Nah, kita masuk aja sendiri. Nah, kita langsung masuk. Hop! Wah, ada tangga di sini, Mio. Kak Takagi sama Kak Sakura rupanya sudah di bawah. Oke, kita akan masuk. Nah, Yuta, maaf tadi aku lupa manggil kamu. Soalnya aku mau cepat-cepat obati Kak Sakura. Waduh, gimana cara obatinya, Kak? Aku akan cari orang di sini ya. Nah, ayo Sakura, kamu ikut aku. Aduh, muka aku jadi seperti zombie, Takagi. Gimana ya, warna hijau. Iya, Kak, entah-entah nanti pelan-pelan berubah jadi zombie. Waduh, Sakura, kamu harus cepat-cepat diobati. Nah, aku akan bawa kamu. Mana ya? Wah, di sini ada polisi. Pak polisi, pak polisi. Pak polisi, ada apa, Takagi? Ini, si Sakura kena gigit sama zombie. Waduh, kalau begitu harus cepat diobati. Cepat ke bagian dokter. Supaya dia bisa obati Sakura ya. Oke, oke. Nah, cepat. Yuta, Mio, kita bawa dia ke tempat dokter. Bagian dokternya di mana ya? Yuta, kamu melihatnya nggak? Oh, di sini, Kak. Sini, aku sudah ketemukan. Wah, ini dia dokternya. Pak dokter, pak dokter. Oh, ada apa ini? Ada apa? Ini si Sakura kena gigit sama zombie. Waduh, kalau begitu harus gawat. Ayo kita cepat obati sebelum nanti virus zombinya menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Nanti dia jadi berubah jadi zombie. Bagaimana ini, Pak Dokter? Ya, letakkan saja dia di sini. Aku akan memberi dia obat. Oke, oke, Sakura, kamu berbaring di sini ya. Waduh, waduh, kenapa ya? Aduh, kenapa? Takagi, kenapa kamu jadi tiduran gitu? Nggak tahu nih, kenapa aku jadi begini. Kak, kakak ngantuk ya, Kak? Oh iya, mungkin aku tadi kecapean. Nah, dokter, tolong obati dulu ya si Sakuranya. Oh iya, iya, iya. Nah, aku sekarang akan pergi melihat keadaan di kota. Wah, hati-hati, Takagi. Kalau semua orang jadi zombie, nanti kamu juga bisa jadi zombie. Wah, iya, Kak, beneran, Kak. Hati-hati ya, Kak. Tenang aja Sakura, aku ada jurus hebat. Aku akan melawan para zombie itu. Oke, aku akan berangkat. Nah, kenapa aku jadi tidur gini ya? Gimana aku mau lawan zombie ya, teman-teman? Kita review dulu ya, teman-teman. Kapal selamnya. Oke, ini bagian depannya. Ada monitor yang besar sekali ini buat kita mantau keadaan ya, teman-teman. Tapi gimana ya? Pak polisi, bisa nggak lihat keadaan di kota? Apakah sedang berbahaya sekarang? Aduh, komputernya lagi rusak nih, Takagi. Ya, jadi nggak bisa lihat, teman-teman. Oke, kita lihat lagi di ruangan sebelahnya. Di sini ada pintu geser. Terus kita lihat di sini ada tim polisi ya, teman-teman. Nah, mereka juga sedang mengawasi nih. Oke, di sebelah sini juga ada. Wah, banyak sekali monitornya ini, ibu polisi Iyo. Iya, biar aku mudah hubungi ke kota. Oh, gitu ya, ibu polisi Iyo. Nah, kita akan pergi dulu ya. Nah, Yuta, Mio, kalian kalau lapar, kalian bisa makan di sini. Di mana, Kak? Aku mau dong. Nah, kamu mau makan ikut Kak Takagi ya. Oke, kita bakalan ke sini, teman-teman. Ini ada dapur. Wow, keren-keren. Wah, banyak sekali makanannya, Kak Takagi. Aku mau makan, boleh nggak? Oh, boleh, Mio. Silakan makan aja. Nah, kamu duduk aja. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, kamu di sini ya sama si Yuta. Iya, Kak. Tapi si Yutanya mana ya? Yuta, wah, si Yutanya kemana? Yuta, Yuta, kamu di mana Yuta? Wah, Yutanya kenapa hilang? Mio, nanti kamu cari Yuta ya, Mio. Aku mau berangkat dulu. Iya, Kak, iya, Kak.
Nah, aku mau berangkat dulu nih ke kota, teman-teman. Kita lihat keadaan zombie-zombie itu ya. Apa yang terjadi dengan para zombie? Nah, aku sudah keluar. Yuta, ngapain kamu di atas? Nah, Yutanya udah turun nih. Yuta, kamu di sini dong, jaga Kak Sakura sama jaga Mio. Oke, Kak. Oke, siap-siap. Nah, aku akan ke kota, teman-teman. Kita lihat keadaan zombie ya. Tadi mereka ada di kafe, jadi aku pergi ke kafe dulu. Mana ya zombie-zombie itu? Wah, zombinya masih di sana. Nah, aku harus cari di mana? Wah, tolong, tolong Takagi, tolong. Waduh, Pak, kenapa? Waduh, kita dikejar zombie. Oke, aku akan lari. Waduh, kita lari dulu, teman-teman. Mau lari kemana ya? Waduh, kita mau digigit zombie, teman-teman. Wah, kencang sekali. Kajue, kajue. Wah, kajuenya masih tenang-tenang nih, teman-teman. Tolong, kita mau dikejar zombie, kajue. Ada apa? Ada apa, Takagi? Itu ada zombie. Wah, kalau gitu kita lari juga. Waduh, semua zombie sedang mengejar kita, teman-teman. Tuh, banyak banget. Wah, ini dia. Kita lihat, teman-teman. Wih, zombinya banyak sekali, teman-teman. Ya ampun. Wow, mau dibawa kemana ini zombie-zombinya ya, teman-teman? Apakah kita bawa ke kantor polisi? Mau kemana ya? Wah, mereka ditabrak. Wow, zombinya ditabrak, teman-teman. Wah, zombinya sudah kabur. Wih, untung saja. Mungkin dia mereka harus ke kantor polisi ya. Oke, kita bawa aja ke kantor polisi ya, teman-teman. Ayo, zombie, ikut aku ke kantor polisi. Nah, kita bawa aja ke kantor polisi semua zombie-zombinya ya, teman-teman. Supaya mereka tidak mengganggu lagi. Kantor polisinya kan di sini. Kenapa mereka lari ke sana ya? Oke, kita bawa aja ke kantor polisi, teman-teman. Ini dia. Nah, bagus-bagus, semuanya mau ke kantor polisi, teman-teman. Oke. Nah, kalian semua di kantor polisi dulu ya. Kalian mau kemana? Nah, kamu jangan ganggu orang lagi ya. Wah, ada satu lagi. Cepat-cepat, Takagi. Oke. Untung saja dia tidak mengejar kita lagi ya, Pak Kepala Sekolah. Oke, Pak Kepala Sekolah, kamu harus cepat pulang ya ke Pak Kepala Sekolah. Iya, Takagi, makasih sudah menolongku. Nah, Kajue, kamu juga pulang, cepat. Iya, aku takut sekali sama zombie-zombie itu. Nah, pergi-pergi pulang sana. Nah, aku akan melihat mereka kemana ya. Wah, sudah mau malam ini, teman-teman. Aku akan lihat keadaan Sakura dulu deh. Nah, aku sudah sampai di kapal selamnya. Yuta, Mio, Sakura. Wah, Sakura, mukamu sudah tidak hijau lagi. Iya, Takagi, tadi aku sudah diberi obat sama dokter. Wah, makasih ya dokter, sudah sembuhkan si Sakura. Iya, Pak Dokter, makasih ya. Kak Sakuranya sudah sembuh. Wah, itu memang tugasku, tidak apa-apa. Akhirnya semuanya selamat, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kalian mau ke kapal selam ini, kalian tinggal ke menu, cara edit, item prop, ID-nya adalah 5116195697 6436 ya, teman-teman. Tinggal kalian oke. Nah, kapal selam ini bernama kapal selam KRI 402, karya Wahab BJ ya, teman-teman. Tinggal kalian download. Jangan lupa di like dan add to bookmark. Oke, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah.